Seorang TikTokers wanita yang gemar menyantap makanan ekstrim baru-baru ini melakukan aksi mukbang labi-labi. Pemilik akun tersakiti 10 itu tampak lahap menyantap reptil amfibi tersebut. Dilihat dalam unggahan videonya, wanita itu tampak membeli 2 ekor labi-labi. Hewan itu lantas dibawanya pulang untuk dimasak di rumah. Tampak dia mengolah labi-labi tersebut secara utuh. Hewan itu direbus dan menambahkan beberapa rempah. Setelah matang, dia pun langsung menyantap labi-labi tersebut. Dia menggigit labi-labinya mulai dari bagian kepala, kulit pinggir cangkang, kaki hingga daging bagian dalam. Sontak aksi mukbangnya itu pun menuai kecaman. Banyak netizen yang mengaku tak tega dan jijik menyaksikan videonya. Kura-kura ninja ini kayaknya. Jahe kita masukin, cemplung-cemplungin aja guys. Kayu manis, cengkeh, kapulaga, masukin semuanya. Masukin jeruk nipis, cemplungin aja. Masukin lagi. Oke, rekam. Ini udah mateng guys ya, ini udah mateng. Tuh. Oh wow. Ini kita pakai jeruk nanti sama pakai saus. Kita coba ini. Keras? Kok di video-video orang lembut ya? Dagingnya enak ya ternyata. Enak itu. Kenyal-kenyal gitu ya? Emang. Enak. Wow. Kita bedah habis ya guys. Ini udah dibersihin ya tentunya. Oh dia punya kayak tulang gitu, kayak tulang ikan ya sih itu. Oh langsung sekali ya. Aduh ini enak banget, juicy banget ini pasti dalamnya. Nah, lembut banget dalamnya sumpah. Ini bagus.